Bismillahirrahmanirrahim. Pokok sukun untuk jadi makanan dah perkara biasa. Cuma untuk memperkukuhkan jalan raya tu belum biasa lagi lah kita dengar. Jadi dalam pembinaan jalan raya tu biasanya melibatkan seperti biasalah, ada potong, ada tambak. Jadi di sinilah apa namanya ni, pokok pokok sukun tu mainkan peranan. Sukun ni istimewa di akar dahsyat ni. Akar dia macam dalam gambar ni lah, memang dahsyat akar dia. Jadi yang ini kita boleh manfaatkan untuk memperkukuhkan jalan raya kita lah kan. Jadi akar ni bercabang-cabang tu dan juga dia kuat mengisap air, kita boleh gunakan sebagai pasak kat slip circle dia dalam bulatan gelincir ya. Sebab batang gelincir ni dia ini dah tempat biasa jalan tebing runtuh tu. Tebing runtuh dia biasa kat sini dekat dekat slip circle ni ya. Jadi kalau kita tanam seperti ini, dia boleh sebagai pasak dan juga mengurangkan kandungan air dalam tanah supaya tanah tidak lembik, dan juga akar-akar tadi yang bercabang-cabang tu boleh mengurangkan hakisan ya. Jadi ada banyak manfaat dia kalau ditanam di tempat-tempat yang sesuai. Tapi tak boleh tanam di tepi betul dengan jalan raya lah, sebab dia akan merosakkan jalan raya ataupun nanti merosakkan pipe-pipe air ataupun kabel-kabel elektrik yang ditanam di bawah tanah tu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.